Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf Chef Harada sudah puluhan tahun dan terungkap ketika wafat. Inilah kisah mualaf Chef Harada. Fakta Chef Harada telah memeluk Islam terungkap ketika pria berdarah Jepang itu meninggal dunia. Sejak masih disemayamkan di rumah duka, Chef Harada dibacakan doa-doa menurut ajaran Islam. Kemudian saat jenazahnya tiba di tempat pemakaman umum, TPU, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Chef Harada juga dikebumikan dengan lantunan doa-doa Islam. Di sela prosesi pemakaman, Ustadz yang memimpin doa mengungkap status mualaf Chef Harada. Rupanya Chef Harada sudah masuk Islam selama puluhan tahun. Dia jadi mualaf pas menikah, kata sang ustadz ketika itu. Diketahui Chef Harada mengembuskan wafat dalam usia 56 tahun pada Senin tanggal 19 Maret tahun 2018 di sebuah rumah sakit swasta di Cinere, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan penuturan pihak keluarga, selebriti chef itu meninggal usai berjuang melawan virus yang menyerang lambungnya. Menurut keterangan Ayumi, putri Chef Harada, ayahnya mengalami gangguan kesehatan sejak awal 2018. Namun, Chef Harada baru menjalani perawatan sejak satu bulan terakhir sebelum wafat. Awalnya beliau mengeluh sakit perut pas malam pergantian tahun. Kami kira dia terbentur karena jalannya seperti orang sempoyongan. Tapi lama-kelamaan kok malah susah buang air besar. Sejak itu papa sering bolak-balik ke dokter, beber Ayumi. Selama berobat, dokter meminta Chef Harada menjalani perawatan. Namun, dia sempat menolak dengan alasan pekerjaan. Disuruh rawat, tapi papa malah memilih bekerja. Sama dokter dibilangin kalau dia bandel. Enggak lama perutnya kembung. Ke dokter lagi dan kali ini harus dirawat, ungkapnya. Akibat serangan virus pada lambungnya itu, Chef Harada harus menjalani beberapa kali operasi. Sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Dalam satu bulan, dia dioperasi 4 kali karena ada kebocoran. Jadi kemarin dioperasi, besok harus dioperasi lagi. Belum kering harus dibedah lagi, papar Ayumi. Sementara terkait status mualaf sang ayah, Ayumi membenarkan kabar tersebut. Sepengetahuan dirinya, sang ayah sudah lama memeluk Islam. Chef Harada pun mengganti namanya menjadi Muhammad Hiromitsu Harada. Beliau mualaf sebelum menikah dengan mama, pungkas Ayumi. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.